Dan gue tuh nyarinya tempat ngopi yang enak, yang kopinya enak, ada makanannya juga, dan yang tempatnya cozy gitu ya, ya nggak sih? Yoi. Iya, di seruput manja, Nek. Hari ini tuh gue lagi nyari tempat ngopi yang sambil bisa ngerjain kerjaan nyantai gitu kan. Kita tuh rencananya pengen sambil kerja bareng lewat laptop gitu-gitu. Dan gue tuh nyarinya tempat ngopi yang enak, yang kopinya enak, ada makanannya juga, dan yang tempatnya cozy gitu ya, ya gak sih? Iya. Kebetulan gue tadi habis makan siang bareng sama Olin, terus dia bilang, gue nanya kayak, Lin, di sini tuh tempat ngopi yang enak di mana sih? Terus dia bilang cobain aja ke Pisan Coffee. So, welcome to Pisan Coffee yang di Peti Tengah. Ya, Olin sih udah pernah ke sini ya. Iya, gua sering banget ke sini soalnya kopinya enak banget, guys. Jadi yang liburan ke Bali pengen nyobain kopi siang-siang, pagi-pagi, malam harus datang ke Pisan Cafe. Nah, gua sih belum pernah. Jadi karena dia bilang enak, gua juga jadinya kepo gitu kan. Jadi langsung kita cobain, kita masuk ke dalam. Yuk. Ayo. There's a party out down my. I can't find the place to park my car. I've been working for weeks on my summer feet while the sunshine lines the street. Oh, spaghetti. Spaghettinya satu. Spaghetti yang paling favorit apa ya? Ada smoked meat baked pasta. Ada, enggak ada kan? Tar ya, Mas. Aku mau. Bolehlah dari menu. Aku mau double espressonya satu, sama satu lagi ice caramel macchiato-nya satu, sama bacanya macchiato atau macchiato sih? Ada yang macchiato. Macchiato. Soalnya gue biasa bilangnya macchiato. Belum ini sih biasanya macchiato. Macchiato ya. Lo apa tadi? Apa sih yang favorit spaghetti-nya apa ya? Ada yang pasta itu lebih tinggi, kalau kakaknya mau yang buka kering, ada aglio olio. Oke, boleh yang smoked beef itu deh. Pasta. Iya. Ngopi malah, gue pesennya spaghetti tuh. Gak tapi kan spaghetti juga enak sih, tapi udah ya. I need new digs because I get so tired of all the same old stuff. It's never enough, so let's turn it up and fall in love. I get so tired of all the same old stuff. Same old stuff. I put on. Cobain lah. So bad drinking days though. Cobain lah. Mau gue apa nih? Switch. Gitu atau gimana sih? Ya, iya, diseruput manja, Nek. Butuh air putih. Gue kalau lagi di Jerman ya, kalau lagi di rumah babeh gue nih, minuman gue tiap pagi disodorin espresso. Sampai terbiasa gue sama pahit-pahit espresso. Makasih. Yang ada gue loncat-loncat abis ini ya. Cheers cheesecake. Cheers spaghetti. Again, jadi smart spaghetti. Oh iya, pen ya? Pasta. Aku gak suka strawberry, jadi it's so good. Gue gak suka strawberry, mau? Iya, yeah. Later. Asam anjir. Tapi kalau jamnya gue suka. Tapi buahnya gue gak suka. Mendingan asam strawberry apa asam ketek orang? Kan asam ketek orang kan dicium ya? Bukan dijilat, bukan dirasa ya? Siapa tahu, Bu? Nggak gitu konsepnya, beda Olin. Beda ya, yang penting kan setema sama-sama asem. Iya. Dia juga bayangin setema. Daunnya lu pernah nyobain ketek asem ya? Nyijil lah temen lu. Nggak sengaja pernah, serius pas party. Terus kayak orang kayak gini, terus kayak kena.
itu that's the worst thing ever. Gue party di Bali dan bule nih lagi kayak party gitu. Shit. Aduh, gue ngebayangin beneran jilat ketek orang. Tahu gak kameramen gue juga gitu deh. Guys, niatnya gue pengen ngabisin semua. Gara-gara si Olin abis ngomongin bau ketek, udah hilang hasrat gue untuk ngemil-ngemil enak cantik ini tau. Gara-gara nah, dari espresso asem sampai ke ketek asemnya gila. Aduh, udah enek gue ngebayangin ya, anjir, gara-gara dia. Terus dia bisa-bisanya masih makan anjir. Bayangin tuh bau ketek. Enggak enek. Enggak ada asemnya guys. Aduh, gue tuh lu bayangin nih, gue abis minum espresso, pahit, ada asam-asamnya, terus dia ngomongin, bau ketek, gue ngejilat bau ketek, oh anjir. Kayak gue beneran ngebayangin keteknya rasa espresso, tau gak sih? Ya udah, pokoknya sekian konten ngopi kita hari ini. Aku sama Olin mau lanjut gawe. Wewewewewe. Apa? Yang up. Halo. Ooh, that's kind of small. Yang katanya mau nugas ya kan, curco yang ada kita kan. Iya, curco. Dari saja, tadi guys, dari tadi kita belum ada kerja sama sekali tau. Makanya gak kita ada. kita harus closing, abis itu kita kerja beneran ya. Iya. Jadi cukup sekian konten kita kali ini, hari ini. Aku sama Olin mau lanjut kerja ya. Ini beneran kerja guys. Sekarang mau beneran kerja. Bye. Nanti next kontennya kita mau kemana, kalau ada yang punya rekomendasi boleh komen di bawah. Don't forget to like, comment, and subscribe. Okay? See you on the next video.